Oke, terutama dihidupkan kompornya. Ini saya menggunakan dua air dalam panci. Terus saya akan memasukkan terutama cabai. Kedua, saya akan masukkan sayur sawi. Dan yang ketiga, saya akan memasukkan telur. Ini bumbu, dan ini sudah saya buka ya. Untuk bumbunya saya akan gunakan langsung ya pada sayur-sayurnya ya. Oke, ini bumbu selanjutnya dipasang, yang ini yang tadi sudah dipasang. Kita lanjut, ini difokuskan, ini sudah mau mendidih, ini sudah kemerengseng. Kita potong dari dua bagian, kita taruh sini. Wow. Wajib aduk supaya tidak tumpah. Ini ada telurnya tadi itu ya. Nah, ini sudah mendidih, kita aduk-aduk ya. Seperti ini. Hei, tumpah, tumpah. Oke, sudah sama-sama mendidih ya. Ini sudah lumayan mau matang ya. Oke, kita matikan yang ini. Set.
sudah kita matikan, kita buang airnya ya. Caranya seperti ini ya. Ini saya buang airnya. Seperti ini. Panas goblok. Nah, dan saya pindah ke sini ya. Set. Ini lanjut diaduk-aduk ya. Jadi rahasianya supaya bumbunya merasuk ke mie-nya harus dimasak langsung dengan bumbu seperti ini ya. Kita lanjut koreksi rasa. Kalau nya pas berarti pas ya. Ini rasanya kurang enak. Jadi tambahkan garam ya. Tambahkan garam. Kita aduk lagi. Rasakan lagi ya. Oh, ini rasanya sudah pas ya. Asinnya udah kerasa, udah mantap ya. Dan bumbunya sudah merasuk sama mie, sayur, telur. Oke. Kita matikan kompornya selanjutnya ya. Dan ini sudah siap dihidangkan seperti ini ya. Ini saya gunakan pakai kuah ya, karena ada sayurnya ya. Walaupun minyak goreng tetap enak karena mengolahnya itu pas ya. Oke. Paten ono nak. Oke, kita makan ya. Amin, enak rasanya. Tambahkan nasi ya. Ini saya sehari belum makan, laparan. Kita campur sampai rata ini guys. Kalau mie nya sudah enak guys. Buktikan ya. Sayurnya sudah matang ya. Ini enak sekali. Telurnya. Benar-benar enak. Ada kuahnya, sayur, cabai.
sama telur. Ini saya kasih nasi ya, supaya kenyang ya. Sangat nikmat sekali nih. Ini lebih enak daripada rasanya daging sapi. Enak sekali guys, enak, seger, mantap, bikin kenyang ya. Sampai menu wajib mencoba enggak guys.